Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal pimpin langsung acara serah terima jabatan Kepala Bagian Penerangan Umum dan Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan di lobi Divisi Humas Polri Jakarta. Dalam surat keputusan dari Kadiv Humas Polri, Kabak Penum Divisi Humas Polri yang semula diemban oleh Kombes Pol Syahardiantono kini digantikan oleh Kombes Pol Asep Adi Saputra. Kemudian, Karep PID Div Humas Polri yang semula diemban oleh Brigjen Pol FF Jemirah kini digantikan oleh Kombes Pol Syahardiantono. Karep PID Div Humas Polri Kombes Pol Syahardiantono mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Divisi Humas Polri khususnya kepada Kadiv Humas Polri. Selain itu, Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra memohon doa restu dan kerjasama kepada rekan-rekan media untuk bersama-sama melanjutkan tugas yang telah dilakukan oleh Kabak Penum sebelumnya. Tadi kami sudah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Bapak Karo PID dan Kabak Penum. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga Divisi Humas, utamanya adalah Pak Kadiv Humas, dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang selama ini telah membantu kita. Nah, tentunya kita tetap akan bergabung menjalankan tugas kehumasan di posisi yang baru. Dan kami mendoakan juga kepada senior kami yang kami banggakan, Brigjen Pol F. Mirah, di tempat yang baru, semoga barokah dan cepat dapat satu bintang lagi. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami akan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan Bapak Kadiv yang sudah disampaikan dan saat amanahnya. Kami mohon doa restu, mohon kerjasamanya dengan baik. Saya ulangi bahwa arahan Pak Kadiv Humas tadi, peningkatan organisasi yang tentunya di dalamnya bagaimana peningkatan pelayanan kita kepada teman-teman media. Ini menjadi tugas utama dari Kabak Penum membantu Pak Karo Penmas. Dan dalam perjalanan ke depan, kami mohon kerjasama doa restu dari teman-teman semua. Dan tentunya adalah bagian amanah saya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Kabak Penum sebelumnya. Terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.